Halo teman-teman, kembali bersama Kidsman teman-teman. Kali ini Kidsman akan room tour ke rumah Ipin-Ipin yang ada di belakang loh teman-teman. Wah, ikuti keseruannya ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan di like dan di share ya teman-teman, agar semangat terus kontennya teman-teman. Wah, kita akan mulai teman-teman. Kira-kira yang ada di rumah Ipin-Ipin itu apa ya teman-teman? Wah, kita lihat ke depannya dulu teman-teman. Ternyata di depan rumahnya itu ada kali loh teman-teman. Wah, mantap sekali ya. Kira-kira Ipin-Ipinnya di mana ya teman-teman? Kita cari Ipin-Ipinnya dulu teman-teman dari samping ya. Kita panggilin sama-sama teman-teman Ipin-Ipinnya. Ipin-Ipin, Ipin-Ipin, kamu di mana? Aku mau main ke rumahmu Ipin-Ipin. Ipin-Ipin, kamu di mana ya? Kita keliling dulu teman-teman. Wah, kita keliling dari belakang. Ini apa dapurnya teman-teman. Waduh, kita akan masuk dari depannya teman-teman. Karena itu kan kita tamu teman-teman. Kita mulai dari depan dulu teman-teman. Kita sambil panggil dulu teman-teman. Ipin-Ipin, jangan lupa kita ucapkan salam teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ipin-Ipin, kamu di mana? Ipin-Ipin, halo. Saya mau room tour teman-teman. Kira-kira Ipin-Ipinnya di mana ya? Kok nggak keluar? Waduh, kita masuk aja lah teman-teman. Soalnya Ipin-Ipinnya nggak tahu di mana teman-teman. Kita masuk ya. Kita mulai dari depan teman-teman. Wah, ternyata itu ada TV teman-teman. Wah, kok ada pohon di dalam rumah teman-teman. Dan itu apa teman-teman? Oh, ternyata ada ayam goreng teman-teman. Wah, mantap. Kita duduk dulu teman-teman sambil menunggu Ipin-Ipinnya keluar teman-teman. Kira-kira Ipin-Ipinnya keluar gak ya teman-teman? Kayaknya gak keluar loh teman-teman. Kita langsung mulai saja ya teman-teman, timbang kelamaan teman-teman. Kita mulai dari mana? Oh, ternyata rumahnya ada bukunya teman-teman, di ruang tamu teman-teman. Terus apa lagi teman? Kita mau ke kamar teman-teman. Assalamualaikum, permisi. Kita ini kamar siapa ya? Kira-kira ya, numpang tidur bentar ya Ipin-Ipin. Maaf, ternyata enak juga ya rumah Ipin-Ipin itu, bikin nyenyak. Kita langsung keluar menuju kamar siapa lagi teman-teman. Ini sepertinya kamar opah teman-teman. Ternyata opahnya juga suka membaca teman-teman. Ini kamar siapa teman-teman? Ini kamar, gak mungkin kalau kamar Ipin-Ipin kan teman-teman. Sepertinya bukan teman-teman. Kayaknya rumah orang tua Ipin-Ipin loh teman-teman. Kasihan sekali ya Ipin-Ipin, tidak punya orang tua. Jadi sedih. Dan ini, ini pasti kamarnya Karus teman-teman. Sudah ketebak teman-teman. Kok kosong lemarinya teman-teman. Waduh, Karusnya kemana ya? Ternyata Kak Ros ini suka membaca juga teman-teman. Keluarga ini suka membaca buku teman-teman. Wah, mantap sekali. Terus kita ke kamar, pasti ke kamar Ipin-Ipin ya. Tentunya ini kamar Ipin-Ipin. Wah, bagus sekali ya. Tuh kan banyak buku di kamarnya. Pasti dia rajin membaca ya teman-teman. Wah, pemandangannya, kok terbang. Kita mau kemana lagi nih? Kita mau ke dapurnya teman-teman. Kita lihat dapurnya ada apa aja teman-teman. Ya, masih kosong ya, tidak ada Ipin-Ipin dan Karus teman-teman. Kan nggak seru ya teman-teman. Kita cuma ada ayam goreng itu paha. Wah, nggak bisa dimakan karena nggak ada orangnya teman-teman. Kasihan sekali, kan aku lapar teman-teman. Waduh, Ipin-Ipin di mana sih? Kan aku lapar. Keluar aja lah teman-teman. Yuk keluar yuk, kemana ya? Kita mau keluar aja lah. Soalnya tidak ada tuan rumahnya teman-teman. Kan nanti dikira maling teman-teman. Nanti kalau dipukulin warga kan wah kacau teman-teman.
Udahlah, sampai sini aja. Kita keluar aja lah teman-teman. Kita mau merusak TV-nya dulu teman-teman. Wah, tonjokin dulu. Kan ternyata nggak boleh teman-teman kalau merusak barang tanpa sepengetahuan orangnya teman. Wah, maaf ya Upin. Maaf kalau nonton ini ya, maaf sekali. Bukannya ingin merusak rumahmu, tapi kamu kok nggak ada di rumah. Kamu gimana sih? Kita keluar aja lah. Keluar aja ya. Assalamualaikum. Kita mau kemana? Kita bingung guys. Gak ada tempat lagi. Jadi bingung. Akhirnya kita keluar aja lah. Menuju apa itu? Rumah sebelah ini apa ya kira-kira? Gak penting. Sampai sini aja balik ya. Soalnya Upin gak di rumah. Cuma kan mau cerita-cerita mau apa nggak bisa. Sampai sini aja lah. Jangan lupa di subscribe ya agar tahu Kidsman update video terbaru selanjutnya. Kayaknya Kidsman akan room tour ke keluarganya apa Upin Ipin alias temennya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman agar semangat lagi kontennya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.